Halo guys, bertemu lagi dengan Upin. Kali ini Upin ada mobil dan motor keren guys. Kita akan berusaha untuk menjebak pencuri kendaraan di kompleks rumah Upin lagi nih teman-teman. Tapi Upin belum melihat dia di sini. Wah, di mana dia ya? Apakah kita harus cari sampai di jalan sana? Biasanya dia sudah ada di sini loh. Tapi sekarang tidak ada ya. Wah, ini agak sulit ya teman-teman karena Upin harus membawa dua kendaraan sekaligus ini. Wah, ini susah nih. Bagaimana kalau pas Upin taruh kendaraan yang satunya, terus dia tiba-tiba datang dan bawa lari kendaraannya guys? Karena dia ini suka muncul tiba-tiba. Nah, tapi sejauh ini belum ada ya. Wah, kita tunggu aja sebentar guys. Siapa tahu sebentar lagi dia datang ke sini kan. Oke deh, kita tunggu sebentar guys ya. Harusnya dia akan datang sih ke sini. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu aja guys. Ini tidak ada. Upin sudah kenal dengan preman pencuri kendaraan itu guys. Ah, tidak ada guys ya. Kita coba jalan-jalan dulu. Upin coba keliling dulu guys ya. Tapi nanti mobilnya hilang lagi dibawa orang lain. Di mana ya preman pencuri kendaraan itu? Biasanya ada dia guys. Oh, sekarang malah nggak ada ya. Wah, bentar. Nah ini dia. Oh nggak ada. Ini kalau preman-preman yang ini mereka cuma mau santai-santai di mobilnya, mereka tidak bawa lari guys. Coba lihat tuh, kalau preman-preman ini tidak bawa lari mobil. Nah mereka cuma suka nongkrong di mobil keren guys, seperti ini. Nyender-nyender mereka di sini nih. Nah begini guys. Tapi ada satu preman yang menggunakan baju biru itu, dia kalau melihat mobil keren atau motor keren pasti akan dicurinya guys. Nah kalau begitu kita biarkan saja ya mobilnya di sini. Berhubung preman pencurinya nggak ada di sini, kita cari dulu dia guys. Kita coba cari ya. Upin sepertinya akan coba kejar dia teman-teman ya. Nanti kalau dia bawa lari motor atau mobil, kita cari dulu dia guys di jalan. Nanti Upin akan kejar dia guys. Di mana ya? Biasanya cepat loh ketemu dia di jalan, tapi sekarang kok agak sulit ya. Nah tuh nggak kelihatan ini orang ini di mana dia nih? Kemana dia ya? Di sini nggak ada. Kemana kak ini preman pencuri kendaraan? Biasanya dia ada di kompleks rumah Upin, tapi sekarang tidak ada. Ini bukan ya guys ya. Dia menggunakan celana pendek dan baju biru guys. Upin sudah hafal bajunya. Wah, ayo kita cari dulu guys, keliling-keliling di sini. Siapa tahu, Ipin sama Bang Dodo mau kemana tuh? Pin, kemana Pin? Jalan-jalan Upin. Oke deh, kalau begitu. Tapi di mana ya? Gak ada guys. Preman pencuri kendaraannya Upin gak ada guys. Wah, malah mobil Upin masih aman-aman di sini dari tadi. Ya ampun, bagaimana caranya ya? Kita coba masuk ke rumah deh dan keluar lagi. Siapa tahu ya akan tiba-tiba muncul kan? Ayo kita masuk. Oke, kita sudah keluar lagi dan sekarang belum terlihat ya. Belum ada ya teman-teman ya. Wah, kok kadangkala Upin apa namanya cepat menemukan ini preman pencuri, tapi lain kali lama juga guys ya. Tuh, nggak ada loh guys. Kok bisa begini ya? Di sini pasti nggak mungkin ada. Coba kita lihat di sini guys. Kita lihat di atas sini ya. Siapa tahu dia ada di kompleks ini ya kan? Oke, tidak ada. Bukan yang ini. Sorry. Aduh, Upin sekali hajar 3 guys. Gokil lah. Nggak ada loh guys. Wah, Upin nggak mujur nih kali ini. Nggak hoki Upin kali ini guys. Kita nggak menemukan preman pencuri kali ini ya. Wah, gagal dong rencana Upin. Nah, mobilnya sudah hilang. Takutnya dia sudah dari sini guys tadi guys. Ah, ini dia. Ini dia teman-teman. Ayo kita buat kendaraan dulu. Nah, ada mobil balap guys. Kita lihat apakah ini dia nih sepatu putih ya kan. Bang, ada mobil bang tuh di sana bang. Aduh, kita coba pindahkan mobil ke arah jalan yang akan dia lewati guys. Siapa tahu dia tergiur untuk membawa mobil ini kan. Nah, bang ada mobil bang. Kok tumben dia gak mau bawa ya guys. Tumben ya. Ayolah, jangan pura-pura kamu lah. Dia gak mau loh guys. Kenapa ya?
Ayo bawa. Ah, tuh 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 dia mau bawa, guys. Dia mau bawa, guys. Kejar. Kejar. Cepat, Pin. Cepat. Kemana dia? Oh, cepat sekali, anjir. Oh, itu dia, guys. Guys, tabrak. Hah? Ini mobilnya. Motornya. Orangnya kemana, guys? Kalian lihat nih, guys. Lihat nih. Lihat nih. Motornya ketinggalan nih, orangnya hilang, guys. Astaga naga, nabrak tiba-tiba langsung hilang loh, guys. Wah, gokil dah. Orang itu aneh juga, guys, ya. Susah-susah Upin cari, guys. Wah, kampret dah. Kita balik lagi, guys. Siapa tahu dia ada lagi di kompleks rumah Upin, kan. Kita jebak lagi dia. Wah, agak lama ya kita kalau pakai mobil ini, ya. Wah, gak ada, guys, dia, guys. Ya sudah deh, nanti kita coba lagi. Wah, ternyata sulit sekali menjebak preman pencuri ini, guys. Dia cepat sekali pergerakannya. Naik motor langsung jalan cepat sekali, guys. Tiba-tiba aja udah hilang dia, guys. Wah, gimana caranya biar cepat ya? Waduh, Upin sepertinya harus cepat-cepat taruh mobil langsung naik ke mobil yang satunya lagi ya. Kalau kita pakai dua mobil. Iya, sudah, guys. Nanti kita coba lain waktu ya. Semoga kita bisa berhasil, guys.